capailah kesehatian di antara para pengurus gereja mengenai dua hal utama. Yang pertama, gereja adalah keluarga Allah. Jadi kebaktian perlu merangkul semua lapisan jemaat sebagai satu keluarga. Ketika kita berjumpa dengan Allah sebagai satu keluarga, rahasia dan keajaiban rekonsiliasi bisa dialami. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah membayar harga yang sangat mahal untuk meruntuhkan tembok pemisah antar golongan. Jadi kebaktian intergenerasi adalah wujud konkret yang langsung kelihatan dalam menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib.